Morbid the Lord of Air ini game dari Steam berbayar tahun depan baru rilis dan ini versi demonya. Jadi ini game Soulslike ya, alias kayak Dark Soul gitu. Grave. Ini cukup ringan ternyata. Gue baru tau kalau seringan ini. Tapi untuk karakternya cewek. Dan sepertinya kita di lock ya. Karena kalau Dark Soul kan kita bebas mau bikin cewek atau cowok dengan kelas yang berbeda juga. Nah, kalau ini sepertinya kita di lock untuk satu karakter ini ya. Moga aja enggak lebih bebas. Mau bilang waifu style juga enggak agak ya, alias anime style. Jadi benar-benar Otoji. Pukul. Ivetek, oke. Sword. Untuk quick attack-nya ya. Lagi attack-nya. Buat nangkis, tapi gak ada shield-nya. Dia kayak semacam flash gitu ya, step ya. Dia gak kayak, oh gak, oh bisa dodging juga ya. Ini bisa nih. Kenapa dia? Salah. Dia nge-weapon. Menurut gue udah terlalu banyak game Soulslike sih. Ya berharap sih bakal ada yang berbeda ya. Apa ini? Macam ritual gitu. Grafiknya kayak Dark Souls 1 ya. Nggak berat, ringan ini. Tapi untuk areanya area kayak... Okay. Wah, not good. Tapi gue nggak punya shield. Oh, I see. Jadi kalau misalnya dia merah kayak gitu, kita bisa fatal attack pakai charge attack-nya ya. Dibilang gue ngobrol, tapi gue nggak punya shield. Apa itu shield-nya? Gauntlet-nya itu. Agak aneh ya. Chest di sini. Mana nih? Ah. Jadi untuk nge-reset ya. Jadi anggapannya fire link ataupun fire. Okay. Ini buat nge-heal ya. Namanya Kadidor. Skeleton ya biasa ya, tapi untuk dojinya agak sedikit delay, dia nggak sesmooth Dark Soul. Ada postur iya bener ya, jadi kita bisa ngehajar dia di bawah darah itu ya, itu ya. Jadi kalau darahnya, bukan darah sih, posturnya yang warna biru itu kosong. Nah, kita bisa pakai Fatal Attack alias Critical Blow. Tapi apakah bisa untuk bosnya juga? Enrage. Wow. Oke. Okay. Jadi kita bisa enggak bisa ini ya, stagger ya. Jadi kalau itu yang warna kuning kita harus pakai EV attack-nya. Oh. Wow.
Oke. Memang untuk main game solo itu kalian harus sabar sih. Kalau kalian nggak sabar dia kayak gitu ya. Yang gak ribet. Ini nggak usah lecaran deh. Ini nggak usah lari ya. Aneh. Ini bisa kayak like step gitu loh. Waduh uji. Sama ya ini ya. Enggak, ini bisa sih. Sabar aja sih. Oh, come on, gue udah dodging itu. Oh sih. Oh, come on. Jadi kalau kayak kuning kayak gitu, kalian harus pakai heavy attacking itu. Agak aneh ya. Mekaniknya. Dan gue sekarat di sini. Maklum aja karena memang baru main nih. Kita masih mencoba untuk pahami ininya. Find item, klik slot. Big fat. Lah. Oh gitu tuh. Tapi nggak ada item. Not good. Dua loh. Nggak bisa barbar ya. Kalian harus ngelihat gimana dia gerak. Ini nggak drop barang ya. Ada lever di situ, item. Big fat. Oh wow. Wow, keren coy. Red knuckle loh. Gak bisa ya. Di blok. Kita coba pakai ini. Naik knuckle-nya. Naik knuckle-nya. Cool. Nama juga game Solek. Jadi gak ada map-nya. Waduh. Lewat mana itu? Gak bisa lompat soalnya. Kalau bisa lompat sih enak. Ini balik tadi, San. Ya, game ini nggak bisa... Oh, bisa-bisa nih. Gue pikir nggak bisa ini ya. Bisa lari. Ini bisa lari. Bentar. Oh, ini kan yang tadi. Tembus ini kan ya tadi. Oh ini. Enggak. Ini tadi kali. Seenggaknya lari yang enggak kayak si Lord of the Fallen ya. Lari itu kayak orang kebulet. Ini benar-benar lari sih. Bentar, ini gue bingung jalan mana sih ini. Dia ngebuka pintu. Kayaknya harus sini deh. Itu itemnya gue gak tahu ambilnya gimana. Ada. Oh ya, lihat sini ya. Bisa nge-sneak ya. Oh oke. Ini memang untuk Dark Soul memang udah ada sneak-sneak kayak gini. Ini langsung mati. Ini kayak gak semuanya ya. Ada bos yang atau musuh yang darahnya lebih tebal, jadi kalian nggak mungkin one hit kayak gitu. Kok nggak bisa?
Gue masih belum bisa ngeperi loh. Gue jujur aja. Range sih, tapi masalahnya adalah gue kurang suka sama range-nya. Dan dodging terlalu... Iya, mending like step ya. Kalau cuma mundur ke belakang. Harusnya kalau untuk light stepnya nggak ada itunya. Bentar, gue lupa. Kalau mau pasang skill harus di itu sih. Oh, ini ya. Ini. Ambil dulu ya. Fire Shroom. Ah, buat apa itu? Coba lihat itu buat apa sih? Ya. Yeah. Buat darah gitu. Oh, buat weapon ya. Gak terlalu penting tuh saat ini. Ya, coba terus sampai bos. Gue pengen lihat untuk boss fight-nya seperti apa. Ini masih tutorial ya. Dan sejauh ini oke lah menurut gue. Masih kurang smooth. Pertama untuk dodging-nya. Tapi overall oke lah. Nah ini kayaknya ini boss nih. Lah kita disuruh. Disuruh ini. Parry. Oh, oke, itu buat parry ya. Dulet. Ah bodo amat lah. Sama aja gua. Sekarat loh. Gue memang gak bisa ya. Kenapa gue masih belum bisa untuk peri-peri kayak gitu? Apa mungkin timing gue yang kurang? Atau gimana? Ya timing gue yang kurang banget sih itu. Waduh, ini kita mati nih kalau misalnya gak ada F-nya nih. Waduh. Brain. Sumpah gak ada tempat save-nya gitu. Wah, dia di sana. Sumpah ini kita. Wah. Kabur sih. Kabur sih. Kurang ajar. Gua mati nih. Kita kabur aja. Off. Woi. Lah. Ya ampun. Dia bisa lompat kayak gitu loh, suicide attack. What the hell? Seriusan? Wah. Mabuk sih itu. Jangan mati ya. Itu mabuk sih itu. Bisa-bisanya dia nge... Kurang ajar. Seenggaknya nggak jauh ya. Dan jangan kurang darah lagi. Oh, why? Aduh, gue buruk banget sih. Itu terlalu barbar ya. Gue nggak lihat stamina lagi. Ya kan dodging terlalu lama ya, mungkin lag step. Waduh, waduh, waduh. Gue lihat stamina. Dia langsung ya. Kalian langsung heavy attack biar dia langsung mati. Harusnya bakal ini sih ya. Untuk invincible-nya. Sumpah tuh darahnya merah banget. Gak kena ular kuning kan? Oh langsung, oh dia nggak respawn ya? Iya nggak respawn dia ternyata. Yang gede itu ya. Jadi kayak mini boss gitu kah? Tarik, gue tarik dia.
Gue nggak bisa ngefighting di dekat visual atas itu. Oke. Bentar. Sabar ya, gue gak ada stamina. Oh man, gak gitu juga lah. Ini ada item tapi ya si sial ini, dia archer. Ganggu banget. Tapi seenggaknya dia gak akan respawn lagi ya. Itu dia kayak semacam gini bos gitu. Ini ada musuh-musuh yang memang dia nggak bakal respon lagi gitu. Oh dis. Oh what the hell? Wah gue nggak. Itu kenapa demonnya kayak gitu deh. Oke, akhirnya kita punya tempat. Akhirnya. Wah, ini bosnya kah? Oh, enggak. Ini untuk areanya. Quest. Wah, kita di lock sini. Harus ngomong deh. Ik. You made it back, Striver. Gede banget ya. So, the great corruptors, they have seized the few confined. You must traverse, slay the new one. Here in the Hall of I suggest you go talk to them now. Return to me once you've done so. Memang untuk solek tuh kayak gini, questnya tuh nggak bakal ngasih kalian indikator, kalian harus cari tahu sendiri tuh di mana. Gue explore dikit, ada barang-barang mungkin. Senjatanya cuma dua ya. Ada senjata lain kayak bow gitu kah? Gue explore dikit, ini ada apa sih? Berapa? Ini seriusnya nggak ada apa-apa? Oh, ada nih. Calming capsule. Kita buat apa? Harus ke bawah deh. Oh, jangan ya. Apa sih? Oi. Greetings, young one. Yeah, and the best one, tapi kayak kurus banget gitu loh. Blessing found. Kita butuh stamina ya. Oh ya, yeah, why not? Kita butuh 5 skill point buat ngebuka. Jadi kita bisa naruh. Ya, stamina kayaknya lebih worth it ya. Sekarang gue bisa mudar-mandir dengan gampang. Ini di bawah buat ini ya. Ya kan? Coba ke atas lagi ke yang ke patuanya itu. Nah, mungkin ada NPC-NPC lain yang harus kita omongin. Enggak, ini buntu kok. Jadi Dark Souls di awal-awal tuh buta map banget ya. Atau lihat mana, lihat mana. I believe some of our allies would still like to speak to you before you leave. Gua harus ke bawah sana kah? Iya, harus ke bawah sana ya. Gendut. Greeting. You might be familiar with I used to edit the Professor Obisius.
Codex. Also, I want you to since retire. I trust. So then, I'll write it down in your quest log lest you forget. Welter Blaster. Lah, pakainya gimana? Oh, oke. Okay. Kayak senjata kan? Eh, boleh juga ya. Tapi kayak reloadnya. Ya, yeah, kita harus lawan bosnya. Jadi ini the first boss fight. Let's see. Coming capsule. Terbak. Eh, nggak lewat sini kah? Pikir lewat situ. Eh, di sini. Setelah diagram. Many years ago, unfortunately, all except I've concluded that eating the confirming this hype. Should you come across the wretched creature, Chrome, slay it and report your findings back to me. Harusnya di sana ya, tapi ngunci. Nah, kita coba naked lagi. Nah, kayak gini nih. Kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Oh iya benar kan? Enggak dikasih tahu ya, ini ada tanda merahnya. Ini ada questnya kah? Seenggaknya gitu. Oh ada ya. Ada ya. Seenggaknya dikasih tahu ya ini di sebelah sini ya. Kita bisa lihat ini kaki. Kita hajar man eating acolyte gahar. Terus ini harus assign quest log. Ada bawa barang atau enggak? Ya kayaknya kita harus ke bawah sana ya. Ini bisa save. Save dulu. Bisa travel ya. Ini atau sini? Ternyata ya, blessing, ini blessing kita. Meditate ya. Kalau misalkan meditate kan bakal nge-reset gitu. Kan nggak mungkin ke bawah ya. Yang di bawah tuh nggak ada jalannya. Atau mungkin kita kayak turun ke... Bentar ya. Di sebelah sana tuh ada jalan tuh. Gak mungkin. Yang kita harus balik ke sana deh. Ini beneran gak buka pintu ya. Mungkin di sini diblokir dia ya, kan kita harus ke travel deh. Aku coba cek sini ya, kalau pintu yang kebuka enggak kebuka enggak ya. Kita harus ke travel kayak ini nih, di map yang sebelumnya itu. Anyway. Travel di sini. Yang awal kali ya. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kita harus balik ke map yang awal. Di situ baru kita ada jalannya. Wait a minute. Juga. Iya kan laut sih. Bilang juga apa laut. Tapi dikunci.
Gak mungkin lewat. Ah, gue selalu kena. Ya, jadi sekarang sih udah gak ada. Wah, oh masih ada. Tapi lihat mana itu dia nggak. Apa harus lompat ke bawah gitu? Lompat. Oh, let's see. Oke, kita bisa nge-reload dengan hajar musuh. Gue nggak akan kena dua kali. Enak aja loh. Jadi kita bisa pakai skill lagi. Apa? Itunya ya. Senjatanya buat. Menurut gue stamina paling worth it kalau misalkan naikkan skill point gain. Dulu deh. Gue nggak mau terlalu banyak karena bakal mati. Nyantai aja. Oh ah, mau nyantai gimana kalau lu mati? Durang. Oh, jadi kalau misalnya kita fatal attack dia bakal itu ya. Oh, nggak banyak juga ya. Kupikir banyak loh, dia bakal ngurangin posturnya. Oh my god. Really? Nah, gue nggak suka kayak gini. Jadi rame banget. Oh, mati gue. Salah banget ya. Salah banget itu. Tapi seenggaknya di sini tuh kalian nggak perlu ambil soul-soulnya. Jadi kayak leveling gitu loh. Nggak mungkin lewat situ deh. Itu terlalu rame. Udah mas, lewat sini deh. Kita cari alternatif. Sama aja sini juga. Ini juga sama cuy. Tapi seenggaknya nggak seram yang di bawah sana lah. Cuman dua. Ya nggak berasa ya. Gue pikir dia bakal langsung apa sih? Oke. Wah, dia bisa lompat kayak gitu. Ya, ini agak patah-patah nih. Efeknya terlalu banyak. Kamu tuh darahnya tuh. Iya, jadi kalau misalnya kalian fatal attack, dia bakal ngisi stamina ya, dikit ya. Ya kayak memang harus lewat sih. Mari kita mundur dikit. Gue gak mau lawan yang gede kalau misalnya dia lagi rame-rame gitu. Off. Man. Really?